Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Visi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha adalah menjadi fakultas keterbuka di tingkat nasional pada tahun 2025 dalam penguasaan ilmu dan teknologi kedokteran gigi, khususnya ilmu kedokteran gigi pencegahan dengan inisiasi, inovasi, dan edukasi untuk mencapai masyarakat Indonesia sehat. Misi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maranatha yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan dokter gigi berbasis kompetensi untuk menghasilkan dokter gigi yang mampu bersaing melalui penelitian, penguasaan teknologi, dan seni untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Yuk kita lanjutin jalan-jalannya keliling Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Nah, ini merupakan ruang skill lab 2 yang digunakan untuk skill lab konservasi, prostodonti, bedah mulut, dan IKGA. Cocok banget loh kalau dipakai untuk foto-foto. Selanjutnya, ruang perpustakaan. Perpustakaan ini khusus untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Maranata yang ada di lantai 12. Biasanya mahasiswa FKG Maranata suka mengerjakan tugas dan berdiskusi di ruangan ini. Ruang skillet 3, biasanya ruangan ini digunakan untuk skillet prostodontik, ortodontik, atau juga kuliah pakan, dan juga bisa digunakan untuk ujian OC maupun OSP. Ini ruang 4, biasanya digunakan untuk skill lab oral biology, ITMKG, prostodonti, ortodonti, kuliah pakar maupun ujian. Ruangan ini biasanya disebut sebagai lab basah di mana mahasiswa fakultas kedokteran gigi mencetak ataupun mencuci barang-barang mereka di ruangan tersebut. Di ruangan ini juga tersedia alat-alat untuk skill lab seperti trimmer Pressure alat untuk menghaluskan akrilik, vibrator, dan yang lainnya, dan yang terakhir, lab penelitian. Lab ini terletak di lantai 12 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha yang menyediakan alat-alat dan bahan-bahan untuk melakukan penelitian. <silence> Nah, itu dia fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Menarik kan? Ayo bergabung bersama kami menjadi keluarga di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Dadah. Dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha pada sore. Baik. Bisa, bisa. Bisa kita 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 apa namanya coba lagu-lagu baru itu ya udah ada itu nggak kertas nih baru ya. Lagi.

Baik, uh, dokter dan rekan-rekan mahasiswa sekalian Sebelum kita mulai dan masuk ke dalam acara webinar ini Saya ingin menginformasikan beberapa hal uh, Untuk kelancaran acara webinar kita pada sore hari ini Yang pertama-tama, uh, para peserta diharapkan memang sudah uh, merename Uh, ID dengan nama lengkap, lalu mikrofon dalam keadaan off, diharapkan dalam keadaan off. Bila nanti ada yang ingin bertanya, uh, dokter sekalian dan rekan-rekan mahasiswa dapat uh, bertanya dalam kolom Q&A di bagian bawah ada kolom Q&A bisa bertanya di situ dan mohon jangan bertanya di chat ya. Jadi nanti di kolom Q&A dapat uh, diketikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Seperti itu, dan nanti akan dijawab pada uh, akhir sesi. Akan ada sesi tanya jawab untuk menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Lalu kami akan mengirimkan di kolom chat nanti dan uh, di broadcast sertif uh, maaf, maaf mm, evaluasi dan juga absensi bagi rekan-rekan uh, mahasiswa. Nah evaluasi ini akan menjadi sertifikat bagi seluruh peserta. Jadi diharapkan nanti semuanya seluruh peserta dapat mengiris, mengisi mengisi evaluasi ini. mohon untuk menuliskan nama lengkap dengan gelar bila ada secara lengkap secara benar karena nanti yang tertulis di evaluasi tersebut adalah akan tercantum dalam e-sertifikat yang akan kami langsung kirimkan melalui email setelah evaluasi selesai diisi dan juga evaluasi ini uh, sebagai presensi bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dan juga kami ingatkan mohon mengisi alamat email dengan benar sehingga nanti sertifikatnya dapat langsung ter terkirim ke email uh, Bapak Ibu uh, dokter gigi sekalian juga rekan-rekan mahasiswa. Baik, uh, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan memperkenalkan naras uh, Sebelum narasumber nanti narasumber akan diperkenalkan ada moderator, saya akan memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu dokter gigi sekalian, moderator kita pada sore hari ini adalah dokter Dokter Gigi Shelly Leliana SPM PM MKG. Beliau menyelesaikan program uh, studi menyelesaikan program studi uh, di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 1994 hingga 2002. Lalu menyelesaikan program pendidikan dokter gigi spesialis ilmu penyakit mulut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran pada tahun 2014, dan pada tahun 2019, beliau menyelesaikan program Magister Ilmu Kedokteran di Universitas Trisakti Jakarta. Dan saat ini, beliau merupakan dosen tetap di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Kedokteran Gigi. Baik, sekian. Kurikulum vitae dari moderator kita pada sore hari ini, saya akan menyerahkan kegiatan webinar ini kepada beliau, dan beliau akan memandu penyampaian materi dari narasumber dan sesi tanya jawab selanjutnya. Untuk itu, kepada Dr. Gigi Shelley, saya persilahkan. Terima kasih. Ibu Jojo, kita, uh, kita akan memulai webinar kita sore hari ini mengenai understanding importance of oral health care in relation to COVID-19. Uh, sebelum memulai, uh, izinkan saya untuk uh, membacakan kurikulum kita dari pembicara kita sore hari ini, uh, yaitu: Doktor, dokter Dr. Gigi Iren Adiatmaka maka, Adyat maka. Uh, beliau menamatkan Dokter Gigi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 kemudian beliau meraih gelar PhD dengan cum laude IPK 4 dan merupakan uh, pemecah rekor sebagai lulusan PhD tercepat se Indonesia uh, dari Universitas Indonesia juga. Uh, yang membanggakan disertasi beliau juga diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2012. Uh, setelah itu Dr. Iren aktif sebagai trainer, kemudian diundang sebagai speaker, keynote speaker di berbagai seminar nasional maupun internasional. Dari tahun 2008 beliau diangkat sebagai peneliti senior di Universitas Indonesia. Kemudian Uh, pada tahun 2018, beliau uh, menjadi dosen metodologi di Universitas Indonesia. Dan mulai tahun 2018 juga, beliau uh, menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Uh, demikian sekilas dari kurikulum uh, vitae dari uh, pembicara kita sore ini. Uh, berikutnya saya menyerahkan. Uh, Waktu pada dokter iren untuk membagikan ilmunya, untuk mempresentasikan materi webinar sore hari ini kepada dokter iren. Saya persilahkan waktunya, dok. Silahkan. Terima kasih, dr. Shelly. Selamat sore, teman-teman. Saya barusan mendapat berita bahwa sore hari ini yang berbahagia, dekan kami bisa bergabung, dan oleh karena itu. Saya uh, ingin kembalikan dulu kepada MC agar Ibu Dekan bisa memberikan sedikit uh, pengarahan. Silakan MC. Baik, uh, mohon maaf, selamat sore. Uh, sebelum kita mulai, kita ada baiknya untuk memutarkan terlebih dahulu dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, Dr. Gigi Winnie Swendere. Untuk itu saya persilahkan. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Jovi. Selamat sore semuanya, baik anak-anakku maupun para koleha dari seluruh Indonesia. Dan terima kasih untuk moderator dan juga Dr. Irene yang bersedia memberikan pencerahan pada sore hari ini. Sebelumnya, pada saat saya ingat sekali pada awal Maret, di mana dimulainya pandemi, kegalauan itu udah luar biasa. Saya ingat, saya ingat sekali pidato pengarahan dari rektor baru kami, Prof. Ili. Dia mencanangkan program-program ICE. Inisiatif pengembangan SDM, baik tenaga pendidik maupun tenaga non-kependidikan, di sini kami menemukan justru pada saat pandemi, saya menemukan begitu banyak best talent yang keluar. Ini semua pasti akan meningkatkan penerimaan mahasiswa kami, uh, sekaligus saya akan ucapkan terima kasih dengan beban pekerjaan. Di saat kegalauan work from home, learn from home, saya nggak menyangka tenaga-tenaga administrasi kami begitu menyambut dengan penuh sukacita. Mereka belajar, mereka sanggup untuk melaksanakan webinar-webinar maupun perkuliahan-perkuliahan daring secara daring. Itu luar biasa. Jadi terima kasih pada enam. Sri Kandi tenaga ke kependidikan kami. Mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Wiwin, Siska, Novi, Ibu Evi, Sandy, dan the newcomer Jojo, Jovita, yang hari ini menjadi uh, host. eh uh, luar biasa antusias mereka. Di luar dugaan justru mereka mengucapkan terima kasih kepada saya untuk kesempatan mereka belajar melaksanakan begitu banyak webinar. Kalau nggak salah kita akan dengan serial ini kita melakukan tujuh webinar dalam waktu hanya dalam satu setengah bulan. Satu setengah bulan. Kemudian collaboration baik internal maupun nasional maupun global. Dengan bantuan Dr. Irene, kita ingat pada awal Juni, Dr. Jilin dari University of Western Australia juga sebagai narasumber di webinar kami. Nah, semua itu pasti menuju excellence seperti program dari Prof. Ili. Kita akan mengutamakan quality first dalam semua aspek dan tentunya juga safety first saya kalau boleh saya tambahkan serve kami bersiap melayani anda semua baik anak didik kami maupun para koleha nah di saat saya nggak usah jelaskan lagi tentunya serial ini tiga yang seri yang akan dokter Irin berikan pada waktu kegalauan itu saya langsung kontak dokter Irin bersediakah beliau gayung bersambut Terima kasih Dokter Irin. Nah, kalau boleh saya kutip sedikit dari Ben Shaffer, Shiholo dari di Harvard, bahwa dalam keadaan apapun, pandemi maupun nanti pandemi telah berlalu, kita tetap fokus pada tiga hal: kebahagiaan, harga diri dan motivasi. Nah, model berhasil dalam setiap Kegiatan pekerjaan profesi kita dengan aman, kita lebih akan meningkatkan rasa sukacita dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, kebahagiaan rasanya layaklah, Dokter Irin, sebagai guru atau suhu kebahagiaan. Gak berlebihan ini, Dok, karena Dokter Irin akan meningkatkan kualitas status profesi kami sebagai dokter gigi, sekaligus status pribadi kita. Nah, uh, saya hanya titip pesan, luangkan waktu anda untuk belajar untuk sebuah pengetahuan dengan mengikutin webinar-webinar ini dari FKG Maranatha. Yang dalam tiga serial ini akan dimotori oleh Dr. Irin. We are ready, ya! Yeah. Kita pasti lebih bahagia dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Ikutin pelatihan-pelatihan, ikutin dengan tekun, fokus, luangkan waktu, hadapi tantangan, karena dengan menunda hanya akan menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Jadi jangan lupa catat ya, setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu, dua Sabtu lagi. Masukkan dalam tugas mingguan Anda semua, terutama anak-anakku. Ya. Saya yakin, pasti hidup kalian bahagia tanpa syarat. Keep safe dan stay healthy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan, baik. Terima kasih banyak, Dokter Gigi Winnie. Baik, kita tidak akan berlama-lama lagi. Langsung saja, saya serahkan kepada Dokter Gigi Shelly untuk memandu jalannya penyampaian materi nanti yang akan disampaikan oleh Dokter Gigi Irene. Waktu dan udara kami persilakan. Uh, terima kasih, uh, Ibu Jojo, uh, mau waktu tadi, kurikulum kita. Uh, Pembicara webinar kita sore hari ini telah disampaikan. Uh, saya persilahkan Dr. Iren untuk mempresentasikan uh, untuk kita belajar bersama untuk memperoleh apa sih sebenarnya. Uh, yang akan kita pelajari sore hari ini ya, understanding importance of oral healthcare in relation of COVID-19. Uh, saya persilahkan mungkin sekitar 70 menit ya, Dr. Iren. Uh, saya persilahkan kepada Dr. Iren untuk uh, berbagi ilmunya. Silakan, Dok. Baik, eh, terima kasih kepada ibu moderator. Ya, eh, selamat sore teman-teman semua dan mahasiswa sekalian. Sore ini saya akan membawakan mengenai eh, satu bagian dari serial. Serial itu kita sebut sebagai COVID-19 and Disruptive Oral Health Care, Are We Ready? Jadi artinya dengan adanya COVID-19 ini pasti terjadi disrupsi di dalam cara kita melayani pasien, terutama dalam oral health. Tinggal pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri? Serial ini uh, akan terdiri dari... Tiga seri sebentar ya. Tiga seri ini adalah dimulai dengan nomor satu. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih pentingnya oral health care, itu bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi pasien-pasien kita. Kemudian, nanti seri keduanya adalah tentang oral home telecare intervention in conjunction to regular treatment. Jadi, kita tahu kita tidak bisa meninggalkan regular treatment kita di dental clinic, tapi eh, tindakan kuratif saja tidak akan cukup dan harus kita barengi dengan oral home telecare yang akan kita pelajari di minggu depan. Kemudian, seri yang ketiga ini juga berkaitan dengan. Eh, COVID management adalah bagaimana menangani pasien yang geriatri karena pasien geriatri memiliki keterbatasan tersendiri. Hari ini saya bagi menjadi tiga subtopik. Subtopik yang pertama adalah mengenai pengertian mikrobiom, Kemudian, nanti kita akan bahas oral microbiome dalam kaitannya dengan kesehatan umum, dan yang ketiga adalah kita akan membahas perspektif baru di dalam manajemen kelainan gigi dan mulut. Baik, kalau teman-teman melihat slide-nya agak aneh, itu saya juga heran kenapa agak aneh, tapi karena saya e, tahu apa yang teman-teman lihat jadi mohon izin ketika nanti slide-nya terlihat aneh saya akan ulangi kembali Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini terdiri dari organ-organ yang terlihat oleh mata. Namun ternyata di luar yang kita sadari, kita juga terdiri dari yang tidak kelihatan atau yang kita sebut dengan mikrobiom. Mikrobiom itu adalah mikrobiota yang berumah atau bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Nah, organ-organ yang kelihatan ditambah dengan mikrobiom ini kemudian yang akan membentuk kita menjadi manusia yang lengkap. Nah, sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari sel manusia itu hanya 30 persen, hanya 30 triliun. Sedangkan yang 100 triliun itu adalah sel mikroba. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, berarti sebenarnya kendali dari operasional tubuh kita ini sebenarnya lebih mengandalkan pengendalian dari mikroba-mikroba tersebut mikroba-mikroba itu berumah di dalam tubuh kita. Dan kemudian yang bisa saya tampilkan di sini adalah 90% dari penyakit itu sebenarnya bisa di tracing back bahwa asalnya adalah dari ketidaksetimbangan mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah rumah dari mikrobiom. Mikrobiom itu punya rumah di telinga di mulut Kemudian ada yang di usus, paling banyak adalah di usus dan kemudian di kulit dan juga di seksual organ. Nah, kalau dulu kita berpikir bahwa tubuh kita itu kalau ada bakteri maka bakteri adalah hal yang jelek. Uh, mohon izin teman-teman uh, uh, panelis saya mohon feedback ya karena di layar saya kok tidak sesuai dengan tampilan yang ada uh, ibu siska boleh saya dibantu iya dok uh, ibu siska lihat di layar apa ya Mikrobyte. Oh, yang dulu. gambar ada Hai, uh, right. White. Saya tidak tahu kenapa saya punya seperti ini, tapi di layar peserta berbeda. Sebentar ya, halo. Uh, sebentar ya, mohon maaf teman-teman. Uh, hani bisa advice kenapa tampilan saya dan tampilan panel uh, pendengar berbeda? Uh, coba di broadcastnya coba diulang dok, maksudnya share screennya diulang. Diulang ya? Iya. Oke, okay. saya keluar dulu ya. Nah ini sudah mulai kembali dok. Ini hmm? udah, udah mulai. Udah. Saya fotoin untuk dokter ya. Uh, tapi setiap kali seperti itu setiap saya ganti halaman dia nggak ikut ganti. Saya ulang deh. Hmm. hmm. Coba di next lagi dong. Saya so udah next, tapi uh, no. audience belum pindah. Iya yeah, betul. Koneksi Zoom-nya saya ulang aja ya. Ya, Han? Iya, dok. Eh uh, Bu Siska saya minta tolong di unlock Sudah, Dok? Oke. Okay. Oh kalau terpaksa, ini hmm, nggak bisa. Oke, okay, kalau gitu lebih baik begini aja. Ini teman-teman bisa kelihatan juga, kan? Ya, oke. Okay. Uh, jadi, dulu pemahaman kita adalah bakteri itu adalah sesuatu yang jahat, padahal ternyata tidak demikian. Bakteri yang sifatnya patogen dia itu punya sifat oportunis. Oportunis itu artinya hanya kalau keadaan memungkinkan kemudian dia menjadi patogen. Dan sebenarnya presentasi dia adalah hanya sekitar 10% yang oportunis. Sedangkan yang 90% adalah bakteri-bakteri yang sebenarnya adalah bakteri yang baik. Oleh karena itu dengan adanya COVID-19 ini memang sudah dilakukan penelitian dan banyak penelitian menemukan bahwa kesehatan mikrobiota itu dapat menjadi mikroskopik shield atau tameng mikroskopik yang kita perlukan untuk bisa melawan COVID-19. Nah, kalau tadi kita sudah paham apa itu mikrobiom dan apa itu kegunaannya dalam tubuh kita, maka sekarang kita akan masuk kepada oral mikrobiom dan apa sih hubungannya dengan kesehatan umum? Karena ternyata gigi dan mulut itu punya peran yang luar biasa penting. Ya. Ini adalah oral mikrobiom dan di dalam mulut itu ada lebih dari 700 jenis uh, spesies yang bisa diidentifikasi dan masing-masing berumah di sana. Dan mulut kita itu adalah gate atau pintu masuk untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi semua yang dari luar itu bisanya masuk ke tubuh karena ada pintu berupa mulut gitu ya sehingga apapun yang kita pilih untuk kita telan itu sebenarnya kita sedang uh, memberi makan khusus dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kita tahu usus itu adalah mikrobiom terbesar di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati apa yang kita kirim ke sana. Kira-kira begitu. Nah, setiap hari kalau kita menelan itu kita menelan 140 uh, miliar bakteri fungi dan virus dari mulut ya jadi um, perlu sangat hati-hati tidak bisa ya baik nah salah satu fungsi dari oral um, Mikrobiom adalah mengubah nitrat menjadi nitrit, dan kemudian nitrit akan diubah menjadi nitric oxide. Nah, kepentingannya adalah nitric oxide ini kemudian akan mengatur tekanan darah. Jadi, sudah ada penelitian yang mengatakan jika bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit ini tidak ada, maka pada orang tersebut tekanan darahnya meningkat. Gitu ya, jadi penting bagi kita untuk bisa menjaga setiap bakteri ini bisa bekerja dengan baik. Nah, ini adalah mekanisme nitrat dan nitrit. Kalau saya besarkan supaya saya bisa coret. Ah, sekarang dia bisa. Bisa. Nah, nitrat itu berupa makanan biasanya datang dari luar tubuh kita. Kemudian nitrat ini kita makan masuk ke usus. Nah dari usus itu kemudian 25 persennya dikembalikan ke eh, kelenjar saliva. Sedangkan 75 persennya dikeluarkan. Nah yang kembali ke kelenjar saliva ini di saliva itu kemudian ada bakteri di ujung lidah yang kemudian mengubah nitrat ini menjadi nitrit. Selanjutnya nitrit yang uh, masuk ke dalam uh, uh, darah kemudian nanti oleh uh, pembuluh darah besar diubah menjadi nitrik oksid di pembuluh darah kecil. Nah, kaitannya dengan masih dengan mikrobiom adalah sebenarnya mikrobiom itu punya tugas untuk menghadang supaya patogen tidak bisa masuk contohnya kita itu punya tiga tempat berkumpul mikrobiom satu di hidung lalu di daerah nasofaring Kemudian satu lagi di daerah orofaring. Ini adalah rumah-rumah dari iya, 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 iya. rumah dari mikrobiota yang baik. Jadi di situ mereka melakukan tugas untuk eh, menghindarkan kita dari patogen yang berasal dari luar. Nah, virus COVID-19 itu termasuk juga adalah patogen yang asalnya dari luar. Jadi kalau kita punya kuman-kuman uh, yang bisa berfungsi dengan sempurna, terutama di hidung ini, di situ ada silia ada enzim. Nah, itu bisa menghadang masuknya uh, virus dari luar. Karena itu penting sekali kita menjaga kesehatan uh, mikrobiom di tempat-tempat ini. Nah. Jika mikrobiom ini terganggu, misalnya karena kita minum antibiotik atau misalnya kita pakai obat kumur gitu ya, yang ada antiseptiknya, maka tindakan ini kemudian akan memunculkan uh, streptococcus pneumonia ini bisa overgrow, jadi bisa mengambil alih uh, situasi dari bakteri baik dan kemudian biasanya berlanjut dengan penyakit-penyakit yang akut otitis media ini pneumonia, septicemia dan meningitis. Ya. Jadi bayangkan kalau kemudian bakteri-bakteri yang jahat itu lebih dominan kemudian masuk ke pernafasan dan kemudian pas orangnya sedang menderita COVID maka bakteri-bakteri yang ganas ini akan memperberat situasi dari penderita Covid. Dan disebutkan bahwa e, penderita Covid itu sangat mudah terjadi superinfeksi dan superinfeksi itu datangnya dari bakteri. Dan bakterinya datangnya dari mana? Bakterinya datangnya dari bakteri yang tinggal di rongga mulut. Nah, sebenarnya asal muasal penyakit semuanya adalah pada plak ya ya pada plak plak yang tidak tersikat selama dua hari itu sudah mulai menimbulkan masalah karena kemudian dia sudah cukup tebal dan kemudian mengganggu asupan oksigen bagi sebagian bakteri yang baik akibatnya yang merajalela kemudian bakteri yang sifatnya jahat karena itu dikatakan bahwa kesehatan mulut yang buruk adalah resiko untuk terjadinya komplikasi pada penyakit COVID-19. Terutama kalau pasien itu kemudian punya diabetes, hipertensi atau kardiovaskular disease. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit penyerta ini, kemudian kalau ada oral hygiene yang sangat jelek, biasanya netrofilnya tinggi karena infeksinya tinggi dan biasanya terkait dengan fatalitas. Jadi biasanya seorang pasien berita COVID diukur kemungkinan selamatnya itu lihat angka netrofilnya itu. Begitu netrofil tinggi biasanya fatal. Ya. Karena itu tentu kita yang masih sehat oral hygiene harus selalu dijaga ya supaya bisa mengurangi resiko terjadinya superinfeksi. Nah ketika bakteri itu yang ada di dalam plak kemudian dua hari tidak disikat maka dia akan uh, masuk ke dalam uh, gusi dan kemudian di dalam gusi seperti kita tahu ada pembuluh darah maka ketika bakteri yang jahat ini masuk ke pembuluh darah bakteri ini biasanya adalah Porphyromonas gingivalis gitu ya ketika bakteri ini masuk ke pembuluh darah kemudian dia juga akan masuk ke sendi-sendi karena sendi-sendi itu juga dialiri aliran darah gitu ya nah akibatnya ini akan menimbulkan penyakit yang kita sebut rheumatoid arthritis Nah, ini kita ketahui bahwa ada aliran darah di gusi, maka ketika bakteri yang dari plak tadi berhasil merusak gusi, dia akan sebentar kemudian masuk ke dalam kapiler darah, maka dengan cepat dia akan bisa membawa bakteri tadi sesuai aliran darah, ya. Jadi bakteri itu bisa jalan ke otak. Maka kalau dia jalan ke otak, dia menyebabkan terjadinya penyakit Alzheimer. Pada orang dengan berita penyakit Alzheimer ditemukan kuman-kuman uh, yang asalnya dari gigi, contohnya Porphyromonas gingivalis ini dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Nah, Alzheimer sendiri adalah mengkerutnya bagian otak sehingga kemudian penderita itu tidak mampu lagi mengorganize dirinya dia tidak mampu lagi mengingat dia tidak mampu mengatur dirinya sehingga tentu berdampak pada kualitas hidupnya ya. nah kemudian kita juga ingat bahwa ketika uh, dia menderita sakit gigi dan ini adalah uh, rangkaian dari syaraf maka itu sebabnya ketika orang sakit gigi rasanya sampai pusing ke kepala sakit senut-senut bisa sampai guling-guling bisa sampai harus masuk ICU karena kesakitan itu disebabkan karena semuanya persyarafan itu berakhir di gigi juga dan kalau kemudian kuman itu memilih turun ke bawah ke area jantung dari gigi tadi ke jantung maka akan menimbulkan penyakit kardiovaskular. Ini adalah kuman-kuman yang harusnya rumahnya itu di gigi, rumahnya di dalam mulut, tapi kemudian dia ditemukan di jantung. Jadi prinsipnya ada banyak sekali penyakit yang posisinya bukan di mulut, tapi pada penyakit itu ditemukan bakteri yang asalnya dari mulut. Contoh, ini misalnya Porphyromonas gingivalis. Ini adalah bakteri yang menyebabkan periodontitis. Dan dia lokasinya adalah di dalam mulut, tapi ditemukan pada otak di Alzheimer's disease. Kemudian ditemukan di jantung. Kemudian ditemukan di hati, ini juga adalah bakteri yang dari mulut. Pada kanker usus juga ditemukan Porphyromonas gingivalis. Ini semua nama-nama yang ditulis di sini adalah semuanya bakteri yang Asalnya dari rongga mulut, ada penyakit dari rheumatoid arthritis juga ditemukan bakteri yang menyebabkan periodontitis tadi, ya, pada diabetes pada kanker pankreas. Jadi, kalau kita lihat ini semua, maka sudah selayaknya kita sadar bahwa gigi atau rongga mulut yang sehat oral microbiome yang sehat itu akan memberikan kesehatan bagi segenap e, kesehatan sistemik kita. Jadi sebagai ringkasan, microbiome di dalam tubuh kita itu punya fungsi yang banyak. Dia seperti tatanan sebuah kota. Ada yang bertugas buang sampah, ada yang bertugas mengantar barang, ada yang bertugas membangun, gitu ya ada yang bertugas mengatur jadi dia seperti tatanan sebuah kota jadi tentu kalau salah satu mikroba tersebut tidak bisa berfungsi maka ada fungsi yang hilang ini adalah fungsi-fungsi mereka mengatur sistem kardiovaskular kemudian mendampingi imunitas dari tubuh gitu ya karena dia sendiri juga bisa memberikan imunitas Kemudian dia punya daya antiinflamasi, dia punya daya metabolisme, dia punya daya antioksidan. Dan kemudian dia bisa menjaga kesehatan dari usus. Dan e, yang paling penting adalah dia bisa mencegah kolonisasi yang disebabkan oleh patogen. Kalau disebut patogen itu adalah sesuatu yang asalnya dari luar badan kita. Nah, dengan fakta yang tadi barusan kita dengar, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai think differently. Karena sekarang kita sudah dapat fakta bahwa satu tubuh kita itu terdiri dari mikrobiota. Dua, mikrobiota ini berumah di dalam tubuh kita. Jadi ya dia adalah penghuni rumah. Tentu kita kalau sama penghuni rumah akan saling merawat gitu ya. Dan kemudian, ketiga, kita sudah paham bahwa ketika mereka tidak dirawat, dan kemudian ada satu spesies yang akan menjadi lebih unggul, dan spesies tersebut sifatnya patogen, maka yang akan rugi adalah seluruh badan kita. Jadi, mari kita sekarang berpikir secara berbeda dengan perspektif yang berbeda, bagaimana kita akan uh, menghandle cara kita memanage uh, tubuh kita. Tapi sebelum itu, saya ingin melakukan quiz. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk quiz. Dokter Hani akan mengeluarkan polling pertanyaan, kemudian teman-teman yang bergabung di dalam Zoom bisa menjawab. Dokter Hani, silahkan. Nah, silahkan dijawab. Gambar yang tadi teman-teman lihat itu adalah gambar apa? Apakah dia lukisan abstrak yang menggunakan hembusan sedotan, ataukah dia adalah gambar foto galaksi, ataukah dia gambar dental biofilm, ataukah dia gambaran yang diambil dari satelit? Silahkan dijawab. sudah jawab semua. Jangan lupa kalau sudah dijawab, klik submit. Oke, okay, silahkan Dokter Hani ditampilkan jawaban dari teman-teman. Ah, Alright, ya. Yeah. Jadi uh, semuanya sudah pada aware bahwa ini pasti ada kaitannya dengan uh, mulut, gitu ya, dan dengan biofilm. Baik, terima kasih. Uh, jadi kita lanjut. Terima kasih, Dokter Hani. Ya, yeah. jadi ini adalah gambar dari dental biofilm dengan ukuran mikron. Bayangin, dalam ukuran mikron dia bisa begitu. Uh, Organized gitu ya, dan setiap warna yang tampil itu merepresentasi uh, jenis spesies yang berbeda-beda. Dan karena dia bentuknya seperti ini, gitu ya, uh, cara dia berikatan satu sama lain, melekat satu sama lain adalah seperti itu. Maka, penemunya, penemunya adalah Dr. Mark Wells, ini kemudian menyebutnya hedgehog. atau kalau kita kenalnya adalah landak mini gitu ya jadi tampilan oral biofilm itu ternyata indah sekali dia seperti sebuah landak mini nah dengan pemahaman yang baru tentang biofilm ini maka kemudian terjadi juga perubahan dalam pemahaman tentang karies dan caries research tahun 2020 jadi yang paling gres gitu ya. dipublishnya nya barusan itu mendiskusikan bahwa kita harus mengganti nih istilah dental caries dan pengertian dental caries dan cara manajemennya karena sekarang kita sudah memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi ini adalah hasil dari konsensus mereka. Definisi dental karies adalah penyakit. Jadi, dental karies itu bukan lubang. Oke, okay. jadi dental karies itu adalah penyakit ya, yang dimediasi karena ada biofilm, kemudian di kan oleh diet orang tersebut, penyebabnya adalah multifaktor, dia non-communicable, dan dia dynamic. Dynamic itu artinya kondisi hari ini berbeda dengan kondisi bulan depan, kondisi tahun depan akan berbeda, dia dinamis. Dan kalau dia terjadi penyakit tersebut, yang terjadi adalah hilang uh, mineral dari jaringan keras gigi mineral giginya jadi hilang. Sebagai konsekuensi atau hasil akhir dari proses penyakit ini terjadilah yang kita sebut caries lesion atau ini yang kita sering sebut sebagai gigi berlubang. Jadi dari kesepakatan ini para ahli jelas sekali bahwa ada dua pemahaman yaitu satu dental karies adalah suatu penyakit, ya. Dan penyakit ini kalau tidak diobati, dia akan menimbulkan lesi atau luka atau luka pada gigi atau yang kita sebut sebagai lubang. Oke. Okay? Jadi kalau saya mau menyembuhkan penyakit karies adalah bukan dengan penambalan. Penambalan itu cuma menutup lesi. Oke. Okay. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Bagaimana penyakit ini bisa kemudian terjadi? Penyakit ini terjadinya sederhana sekali. Cukup ada plak dan kemudian plak ini menarik temannya dan kemudian temannya menarik lagi temannya gitu ya. Dan jangan lupa plak itu seperti double tape. Jadi begitu satu sudah melekat Uh, dia kemudian yang baru melekat ini bahkan punya daya untuk menarik yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Sehingga itu sebar. Sebabnya dia makin lama makin tinggi plak itu. Dan kalau dia sudah dua hari, jadi proses uh, pematangan sampai dia sempurna itu hanya butuh satu hari. Ya, kalau dia sudah dua hari dia sudah cukup tebal. Akibatnya oksigennya makin lama. Makin sedikit di daerah ini, di daerah luar oksigennya masih lebih banyak, gitu ya. Tapi makin ke dalam oksigennya makin sedikit. Nah, di luar sini ada saliva, kan? Tapi ternyata kualitas saliva kita juga menentukan, karena ternyata saliva kita tidak bisa berobos masuk ke sini. Itu sebabnya tidak bisa menetralkan kalau kemudian terjadi asam. Nah, kalau dia oksigennya berkurang, maka kemudian yang tumbuh adalah bakteri yang anaerob. Contoh bakteri anaerob tadi, yang porphyromonas gingivalis tadi. Jadi bayangkan porphyromonas gingivalis itu dia sudah akan mulai jadi jahat gitu ya. Hanya butuh dua hari. Ya. Nah, kalau kita biarkan lagi lebih lama, misalnya lebih eh, lima hari begitu, maka yang akan berubah adalah tatanan pH karena dia kemudian semakin tebal lagi. Dan ketika dia semakin tebal lagi, maka yang bisa survive di situ adalah kuman-kuman yang sangat tahan asam. Kuman-kuman yang tidak tahan asam kemudian mulai tidak bisa survive. Ya. Nah, jadi ini gambarnya menentukan makin ke bawah pH-nya makin rendah, makin ke atas pH-nya makin tinggi. Nah, ketika dia pH-nya makin rendah E, makin tebal, e, nutrisi makin terbatas, metabolisme makin terbatas, e, akibatnya tinggal varian-varian e, tertentu dari mikroba yang bisa selamat, yang lainnya tewas gitu ya. Nah, jadi ketika porphyromonas gingivalis yang lebih dominan, maka ini dia yang dilakukan. Ya, Uh, mulai dari gingivitis kemudian sampai tulangnya rusak gitu ya mulai dari uh, tadi ada penyakit-penyakit yang melibatkan uh, periodontal ya nah ini kalau uh, kita lihat dalam persepsi horizontal seperti ini tapi ceritanya sama seperti yang tadi ya. jurnal mengatakan sesudah satu hari biofilm itu sudah lengkap gitu ya dan hari demi hari ketebalannya terus bertambah setelah tiga hari dia sudah jadi 30 mikron dan kemudian biofilm ini kalau sudah dalam posisi ini sudah dalam uh, setup yang sempurna begitu sudah jadi sangat matang, sangat established, sangat kuat, rapat, dia menjadi 1000 sampai 1500 kali lebih tahan terhadap antibiotik ketimbang kalau dia masih dalam fase plankton. Oke. Okay. Nah, kalau dia sudah sangat tebal dan sangat asam, maka tentu dia akan menghancurkan permukaan gigi tempat dia melekat. Ya, jadi pada kasus terbentuknya lesi karies di situ ditemukan banyak sekali kuman-kuman ini. Streptococcus mutans, Lactobacillus, ingat sekali Lactobacillus, karena nanti ini penting. Ya, jadi Lactobacillus merupakan salah satu kuman yang juga eh, patogen dan menyebabkan terjadinya karies gigi. Jadi mulai sekarang kalau kita lihat karies, harusnya gambar seperti ini yang muncul di benak kita gitu ya bahwa di sini ada perkumpulan kuman di sini ada perkumpulan kuman di sini ada perkumpulan kuman gitu ya dan hanya dengan triplak ID gel kita bisa identifikasi seberapa dia membahayakan kalau dia ungu itu adalah pH-nya masih 7, tapi di situ sudah berkumpul porphyromonas gingivalis contohnya dan kalau dia biru muda itu pH-nya sudah jadi 5, dan di situ sudah resiko karies. Ya, jadi mulai hari ini seperti inilah cara kita mendiagnosis yang kita sebut dengan penyakit karies. Kalau kita mau mendiagnosis penyakitnya bukan lubang yang dicari. Kalau mau lihat lubang itu namanya mencari lesi akibat dari penyakit karies. Nah, jadi, kalau kita mau lihat lagi prosesnya, dental plak yang seperti ini, itu kalau dilihat, itu adalah seperti ini dan bahkan seperti ini. Ya. Sebenarnya, mikrobiota itu semakin diverse atau semakin macam-macam, itu adalah semakin sehat karena kemudian ada banyak fungsi yang dikerjakan. Tapi, kalau dalam kondisi sudah sakit, dia akan semakin sedikit jenisnya. Jadi, biasanya para peneliti dan maupun researcher itu meneliti jumlah atau jenisnya dari microbiota ini. Kalau dia sudah makin sedikit jenisnya, maka itu berarti sudah terjadi gangguan. Jadi, gampangnya gangguan atau tidak gangguan itu saya ambil contoh analogi ini. Ini adalah suasana. Uh, yang homeostasis, yang ideal, suasana yang seimbang, di mana setiap uh, mikrobiota itu melaksanakan fungsinya dengan baik. Ketika dia bisa melaksanakan semua fungsinya dengan baik, dia akan terlihat seperti kebun yang terawat, kebun yang sangat indah, kebun yang sangat sehat. Gitu ya. Tapi saat kebun ini tidak dirawat, dan kemudian dibiarkan saja ada ilalang satu tumbuh tidak diambil ilalang kemudian berkembang lebih pesat gitu ya kemudian mematikan tanaman-tanaman yang lain seperti ini jadinya jadi ini adalah contoh uh, mikrobiom yang chaos gitu ya yang kacau. Itu seperti kebun yang tidak terawat dan kemudian akhirnya dipenuhi atau didominasi oleh ilala. Gitu ya. Jadi ini adalah analoginya. Dan kemudian kalau kemudian kita makan antibiotika itu sama seperti saya membuldoser kebun saya. Sudah kebayang? Jadi kalau saya membuldoser tentu buldoser nggak pilih-pilih ya. Kalau di situ ada bunga ya ikutan di buldoser gitu ya. Kalau di situ ada rumput ya ikutan di buldoser. Jadi seperti inilah analogi kalau kita menelan antibiotika ataupun kita menggunakan mouthwash yang sifatnya antiseptik. Ya, dia akan seperti kita membuldoser. Nah, Bagaimana taman yang tadinya indah bisa menjadi kemudian penuh dengan ilalang berarti terjadi perubahan ekosistem. Demikian juga mikrobiom di dalam tubuh kita maupun di dalam rongga mulut. Ketika terjadi perubahan ekosistem, contohnya berkurangnya asupan oksigen atau berubahnya nutrisi atau diet kita, berubahnya pH air ludah, ini akan mengubah keseluruhan ekosistem dan membuat bakteri-bakteri patogen jadi lebih banyak e, jumlahnya. Nah, ini untuk lebih jelas lagi bahwa ketika bakteri itu, e, ketika pH turun, maka jenis bakteri yang patogen jumlahnya jadi lebih banyak. Yang patogen itu yang warna oranye. Tapi ketika pH-nya meningkat, itu jumlah bakteri yang baik yang lebih bisa dominan. Jadi, tentu di dalam rongga mulut penting sekali kita mengatur pH di dalam rongga mulut. Ya. Nah, apa yang akan membuat bakteri-bakteri patogen itu kemudian jadi uh, lebih uh, jahat atau lebih merusak? Sebenarnya, kalau cuma ada bakteri saja, tidak akan bisa terjadi apa-apa. Yang akan bisa merusak adalah kalau kita memberi dia bahan bakar. Seperti mobil kan ada bahan bakarnya baru bisa jalan. Maka mikrobiota juga begitu, tergantung bahan bakar yang kita kasih kepada dia. Kalau bahan bakar yang kita telan adalah gula-gula, donat yang manis-manis, wine, soft drinks gitu ya. Maka jumlah kuman-kuman yang patogen itu yang akan meningkat. Itu sebabnya resiko kariesnya menjadi lebih besar. Jadi, apa yang kita makan itu juga memberi makan mikrobiota. Selain diet makanan yang penting diperhatikan dan diperbaiki, juga eh, perilaku. Contohnya misalnya dia merokok. Merokok itu eh, seriously mengganggu mikrobiota. Ya. Lihat pada perokok jenis bakterinya lebih sedikit jenisnya. Akibatnya kalau jenis bakterinya lebih sedikit maka dia lebih rendah kekebalan tubuhnya karena fungsi-fungsi ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau lebih rendah kekebalan tubuhnya maka dia lebih mudah sakit. Karena itu orang perokok kalau dia kena Covid, kena Covid-nya pasti parah. Ya. Dan merokok itu menimbulkan disregulasi di dalam mulut dan disregulasi di dalam bakteri mulut ini menimbulkan konsekuensi yang lebih panjang yaitu konsekuensi terjadinya kanker pankreas dan kanker leher kepala. Dan ditemukan juga pada perokok itu sebenarnya terjadi peningkatan kadar gula darah seperti yang dialami pada penyakit diabetes. Oke. Jadi sampai sini kita semua sudah paham apa itu tadi kita bahas mikrobiom kemudian apa pentingnya oral mikrobiom terhadap kesehatan secara umum ya Nah Bagaimana mau menjaga kesehatan mikrobiom kalau tadi kalau lubang obatnya ditambal kalau mikrobiom obatnya apa Sedangkan mikrobiom itu menentukan terjadinya penyakit karies ya. Dalam hal uh, mikrobiom ada dua istilah yang penting kita pahami yaitu istilah nomor satu adalah probiotik. Probiotik gampang saya sudah cantumkan gambarnya di sini ini adalah gambarnya seperti pacman gitu ya sehingga teman-teman ingat probiotik adalah kuman itu sendiri bakteri itu sendiri jadi probiotik adalah benda hidup Sedangkan istilah yang kedua adalah prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk kuman yang baik. Ya, jadi mudah-mudahan dengan gambar ini jelas apa sih bedanya probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup, sedangkan prebiotik adalah nutrisi untuk mikroorganismenya. Nah, probiotik itu berarti kita menelan bakteri-bakteri, ya. Artinya, dengan sengaja kita menelan bakteri-bakteri. Biasanya, treatment probiotik ini kita berikan kalau kita tahu tubuh kita kehilangan bakteri baik, misalnya karena kita habis dalam sakit yang panjang, kemudian kita minum antibiotika berperpanjangan sehingga bakteri-bakteri baik itu mati, maka kemudian pasti didampingi dengan terapi probiotik untuk menggantikan bakteri-bakteri yang hilang, ya. Dan biasanya probiotik ini untuk mengobati bakteri yang hilang di usus. Yang biasa digunakan untuk probiotik biasanya adalah bakteri lactobacillus. Nah, cuman lactobacillus kita harus aware bahwa lactobacillus ketika di dalam rongga mulut dia menimbulkan karies gigi. Jadi hati-hati juga. Memutuskan untuk menelan sejumlah bakteri, kita harus pastikan bahwa bakteri itu bisa kita kendalikan. Ya. Nah, harapannya sekarang adalah kita mulai dapat perspektif baru, dan kalau kita sudah bisa lihat perspektif baru, maka cara kita menangani kelainan gigi mulut juga menjadi berbeda. Sore ini, saya akan fokus pada teknologi prebiotik. Ya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman berpikir dulu, kenapa sih saya harus berubah dengan cara saya praktek? Biasa kan saya lihat lubang, saya tambal, lihat lubang gede, ya saya cabut, kalau pasiennya minta dicabut, nanti tinggal bikinin gigi palsu, gitu ya. Nah, sekarang sudah ada studi yang menemukan bahwa oral frailty, oral frailty itu berarti ketidakmampuan di dalam rongga mulut. Jadi misalnya karena dia giginya sudah sebagian besar hilang sehingga dia tidak bisa mengunyah dengan baik begitu ya dia tidak bisa menelan makanan dengan baik dia mungkin salivanya sudah sangat berkurang gitu ya oral frailty ini orang dengan oral frailty mortality atau resiko kematiannya itu meningkat dua kali lipat ya jadi kalau kita ingin punya masa tua yang sehat, maka tidak boleh kita jatuh pada oral frailty. Karena begitu kita jatuh pada oral frailty, umur akan semakin pendek resikonya. Nah, kalau kita ingin mencegah oral frailty, bukan dimulai saat umur sudah 60, gitu kan ya. Semudah mungkin kita harus menciptakan orang-orang yang sehat, pasien-pasien yang sehat, sehingga terus nanti sehingga ketika dia tua dia terus mempunyai gigi yang sehat. Nah, Oke, okay. kita akan puling lagi sekarang pertanyaannya akan dimunculkan oleh Dokter Hani. Silakan Dokter Hani. Kasus apa yang paling banyak ditemui di kamar praktek Dokter Gigi setiap hari kita praktek baik dulu maupun sekarang? Ya, apakah satu gigi berlubang beserta rentetan akibatnya ya, gigi lubang bengkak patah eh, eh, apalagi polip gitu ya? Atau kelainan di gusi, gingivitis, periodontitis, kalkulus, gigi goyang gitu? Atau yang paling sering ditemui di kamar praktek kita adalah selain kedua kasus di atas, silahkan dipilih dan disubmit. Baik. Sudah? Pollingnya boleh ditampilkan hasilnya. Ya. Hmm. Baik. Ini hasil yang sangat baik ya. Jadi ini akan menuntun presentasi saya selanjutnya. Uh, sebagian 77% dari kita yang hadir hari ini mengatakan bahwa kasus yang paling banyak dia temui di kamar praktek adalah gigi berlubang beserta rentetannya ya. Jadi berarti uh, akibat dari penyakit karies. Kemudian ada 20% yang mengalami uh, menemui bahwa banyak kelainan di gusi dan ada 2% yang uh, di tempat prakteknya uh, paling banyak menemui kasus selain kedua kasus di atas ya. Jadi eh, terima kasih Dokter Hani. Selanjutnya saya akan membahas teknologi-teknologi eh, prebiotik dikaitkan dengan kondisi-kondisi pasien yang kita sering temui di kamar praktek. Karies nomor satu ya. Kebanyakan 77% dari kita setiap hari sering sekali menemui penyakit karies. Mulai hari ini, ketika ketemu pasien seperti ini, maka ingatlah bahwa ini adalah hasil akhir dari perjalanan penyakit yang namanya karies. Ini adalah lesi karies. Ya. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh sudah paham itu, kita tidak akan berhenti hanya pada restorasinya saja karena kemudian kita tahu di sini masih terjadi ketidaksetimbangan oral microbiome. Ya. Ini bisa diperkuat dengan jurnal yang saya sampaikan ini bahwa pada orang yang rongga mulutnya sehat itu ini ya terjadi banyak sekali jenis bakteri pada awalnya ketika dia sehat. Semakin dia sakit dan akhirnya berlubang, maka jenis bakterinya yang baik semakin sedikit. Sebaliknya, bakteri yang jahat itu jumlahnya justru semakin banyak. Ya, ini contohnya adalah ini Streptococcus mutans. Jadi, jelas bahwa ketika kita menemui gigi berlobang, itu bukan cuma perkara gigi lobang. Di situ ada terjadi ketidaksetimbangan bakteri, betul ya? Karena jenis bakterinya aja berubah. Dengan penambalan, kita belum memperbaiki komposisi bakteri. Jadi jangan berhenti hanya di penambalan, tapi harus sampai kita mengembalikan komposisi bakteri itu ke komposisi yang sehat. Ya. Nah, saya akan menampilkannya berdasarkan jurnal-jurnal. Supaya apa? Supaya setiap kita yakin bahwa ini semua berdasarkan penelitian, ya, bukan karena saya ngomongnya demikian, ya. Penelitian ini adalah e, menguji kasihin e, phosphopeptide amorphous calcium phosphate atau yang kita kenal dengan CPPACP. Jadi CPPACP ini saya lihat dia bisa mendampingi perawatan kuratif kita agar kita bisa menyembuhkan oral microbiome. -nya. Di dalam dental caries prevention di sini disebutkan CPPACP mempengaruhi ekologi oral microbiome dengan cara dia mempunyai daya anti adhesi sehingga plak itu tidak bisa melekat. Dia punya daya buffering atau menetralkan yang asam dan kemudian dia punya daya untuk mengganggu perlekatan dari biofilm. Tentu kita tahu begitu biofilm tidak bisa melekat, tentu dia tidak bisa melukai gigi. Jurnal yang kedua menilai CPP-ACP terhadap pencegahan dan remineralisasi pasien yang dirawat orto dia untuk mencegah timbulnya white spot. Ya. Ini adalah systematic review dari randomized control clinical trials. Jadi ini levelnya tinggi sekali. Ya. Ini dilakukan di orang dan kemudian dilakukan di banyak tempat sehingga kemudian e, namanya adalah randomized controlled clinical trials ya. Kesimpulannya adalah CPPACP punya positif impact untuk e, meningkatkan terjadinya remineralisasi dan mengurangi terjadinya white spot lesion pada saat perawatan orto. Jadi, uh, clinical significance-nya adalah kalau kita melakukan orto, tidak boleh berhenti hanya dengan meletakkan bracket, tapi juga harus memberikan uh, terapi prebiotik ini agar kemudian tidak terjadi white spot lesion. Ya. Jurnal yang ketiga menilai efikasi dari CPP/ACP terhadap. E, remineralisasi white spot lesion bukan pada orang yang pakai orto pada pasien biasa ya. Jadi seperti kita tahu white spot lesion itu adalah tanda awal mulai terjadinya penyakit e, karies dan ini sudah tanda yang terlihat secara klinis. Jadi sebenarnya sudah terlambat juga ya. Tapi artinya kita masih bisa cepat-cepat stop progres penyakitnya sehingga dia tidak perlu menjadi berlubang. Ya. jurnal yang keempat adalah CPP-ACP dalam hubungannya dia mampu uh, memperbaiki dentin uh, tanpa uh, pengeburan ya. jurnal yang kelima ini berguna untuk dokter-dokter yang tadi yang 20% yang di dalam prakteknya sering menemui pasien dengan periodontal problems di sini adalah CPPACP ternyata mempunyai efek prebiotik ya. Kalau kita baca eh bagaimana sih mekanismenya gitu ya kadang-kadang jadi pertanyaan kok bisa dia mengatasi penyakit gingivitis atau dia mengatasi periodontal gitu ya. Ini cara pathway-nya ya. CPPACP meningkatkan proporsi Streptococcus sanguinis. Nih hafalin dulu nih. Ya. Dan kemudian Uh, rotia dentocariosa juga jadi meningkat, Korine bakterium durum dan Streptococcus mitis, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini dia. Seru kan? Uh, ini adalah mikrobiom yang dalam kondisi sehat dan ini adalah bakteri-bakteri yang kemudian tereduksi ketika terjadi gingivitis. Dan yang ini adalah susunan bakteri pada orang yang menderita penyakit gingivitis. Jadi di sini menarik sekali. Tadi masih ingat bakterinya apa? Bakterinya adalah Streptococcus sanguinis. Mari kita lihat. Streptococcus sanguinis adanya di sini. Ya, betul ya. Jadi dengan kita memberikan terapi CPPACP itu sebenarnya kita merombak susunan bakteri yang ada pada penderita gingivitis supaya kemudian dia menjadi sehat kembali. Jadi terapi ini bisa diberikan untuk pasien gingivitis. Ya. Kembali lagi ke sini, roti rotia dentokariosa ini adalah bakteri yang berpengaruh pada tadi perubahan nitrat menjadi nitrit menjadi nitrik oxide. Jadi dengan dia e, semakin banyak atau semakin sehat gitu ya, maka fungsi pengendalian tekanan darah bisa berlangsung secara sempurna. Satu-satunya bakteri yang bisa mengubah nitrat menjadi nitrit itu hanya ada di rongga mulut. Tidak ada lain di tempat lain. Jadi begitu fungsi itu hilang, pengaturan regulasi tekanan darah bermasalah. Nah. Pada kondisi sehat ini adalah sebenarnya mikrobiom yang ada di situ pada kondisi sehat ya. Kemudian pada dia mulai e, tidak seimbang, kemudian mulai gingivitis sudah mulai berbeda komposisi bakterinya. Kemudian berlanjut dengan periodontitis. Periodontitis dan gingivitis nampaknya bakterinya berbeda. Ya dia punya susunan bakteri ada yang sama ada yang beda ya kemudian yang lebih parah nanti adalah periodontitis yang sudah lebih uh, berat ya jadi dari grafik ini teman-teman bisa lihat bahwa setiap penyakit itu mengalami perubahan mikrobiom jadi berarti um, ini adalah mikrobiota yang terkait dengan periodontitis. Periodontitis itu adalah porviromonas gingivalis, jadi ya. Lalu tadi dengan diberi CPPACP dia bisa memperbanyak Streptococcus sanguinis ya. Ini dia Streptococcus sanguinis. Jadi Streptococcus sanguinis itu bisa memperbaiki atau memperkuat eh, apa nih jaringan epitel gusi sehingga tidak mudah rusak. Ya, jadi dengan pemberian terapi CPTCP tadi bisa juga untuk memperbaiki pasien dengan kondisi periodontitis. Karena ingat periodontitis adalah akibat mikrobiomnya yang tidak seimbang. Ya. Nah, ini jurnalnya. Hmm, yang lain lagi ya CPTCP itu menekan Actinomyces naeslundi dan lactobacillus. Kasei tadi di apa tadi namanya hmm, Actinomyces maeslundi, mari cari di sini Actinomyces maeslundi dan Lactobacillus casei Ini ada khusus bakterium tadi ya. Hmm. Ya, ini ada rotia dentocariosa, bacterium tadi disebut ya sebagai yang sehat ya. Jadi penelitian ini ingin menegaskan bahwa dia bisa mengubah tatanan dari mikroba tadi. Jurnal yang berikutnya adalah meninjau efeksi PPACP terhadap post operatif sensitivity pada treatment bleaching kan e, banyak dokter gigi melakukan bleaching dan kemudian problem sesudah bleaching biasanya adalah sensitif ya e, jurnal ini mengatakan aplikasi cbp di rumah itu bisa e, memberikan keuntungan karena mengurangi tooth sensitivity dan juga tidak mengubah Pewarnaan sesudah bleaching jadi berarti, kalau kita melakukan bleaching, maka pasien tersebut harus dibawakan terapi cpp ini agar tidak sensitif. Pasien apa lagi yang kita temui di tempat praktek adalah pasien yang menderita kanker leher kepala, misalnya, dan kemudian dia harus menjalani radioterapi. Jurnal ini meneliti bagaimana CPP-ACP ternyata mampu menekan uh, progres dari penyakit karies pada orang yang sakit kanker leher kepala. Kita ketahui bahwa orang yang menderita kanker leher kepala itu salivary flow rate-nya adalah sangat berkurang akibat dari terapi-terapi uh, yang dilakukan. Dan kalau dia saliva fluoride-nya sangat rendah, maka tentu saja resiko kariesnya menjadi sangat tinggi. Ya, jadi pada pasien yang menderita penyakit karies, maka eh, pada pasien yang menderita penyakit kanker, maka harus ditemani dengan terapi CPP-ACP. Kemudian saya mencari lagi jurnal tentang CPPE-CP dalam hubungannya dengan pasien kanker yang mengalami terapi kemoterapi. Hasilnya atau kesimpulannya adalah pemberian CPPE-CP sebelum dan selama kemoterapi itu bisa improve salivary statusnya, jadi bisa meningkatkan buffernya bisa meningkatkan pH-nya begitu ya dan bisa meningkatkan volume salivanya juga jadi untuk orang yang mengalami kemoterapi tentu sebelumnya dan selama kemoterapi harus kita temani dengan terapi sipit-sipit. Saya cari jurnal yang lain lagi. cppa bisa menjadi preventif terapi pada anak penderita cerebla, cerebral palsi. Ya. Jadi, kalau kita memberikan uh, setiap hari cppa kepada anak yang menderita cerebral palsi, maka uh, terjadi perubahan kemampuan membuffer asam, bisa meningkatkan uh, saliva pH dan kemudian bisa mencegah terjadinya penyakit karies. Ya. Kalau anak cerebral palsi mungkin kemampuan motoriknya juga terbatas, sehingga biasanya resiko kariesnya menjadi lebih tinggi. Jurnal yang lain lagi adalah Cppcp kaitannya dengan pasien yang menderita penyakit autoimun Sjogren syndrome. Ya, pada penyakit Sjogren syndrome biasanya mulutnya kering terjadi serostomia, gitu ya, dry mouth. Maka CPV-ACP ini bisa menggantikan fungsi dari saliva ini sebagai remineralizing agent untuk pasien dengan Sjogren syndrome. Baik kesimpulannya kesehatan oral microbiome itu mempengaruhi kesehatan secara umum. Banyak kasus di dalam rongga mulut yang memerlukan tidak melulu tindakan kuratif, tapi justru utamanya adalah perbaikan oral microbiome. Dan teknologi baru, perspektif baru dalam memandang penyakit rongga mulut Memungkinkan kita melakukan disruptive oral care. Apa itu disruptive oral care? Adalah suatu layanan yang sifatnya lebih murah, lebih mudah, dan jauh lebih nyaman untuk pasien. Jadi, kesimpulannya adalah jaga oral microbiome kita tetap sehat, karena di masa COVID-19 ini. Justru mikroba itu yang menjadi tameng mikroskopik untuk melindungi diri kita. Baik itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dokter Iren, atas sharing ilmunya. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya melihat di question and answer ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, dok. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari YouTube atau dari media lain. Nanti tim kami juga akan mensharingkannya di sini. Tapi sementara ini kita bisa melihat ada Dokter Agus Wijaya ya. Nah ini mungkin ada yang oh, sudah direkap ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Ini mungkin dokter Iren dan uh, peserta yang lain dapat uh, membacanya juga. Uh, dalam presentasi dari Dokter Nuzul Risa, dalam presentasi Dokter Iren tadi disebutkan salah satu yang mampu memusnahkan mikrobiom tanpa pandang bulu. Uh, layaknya berdoser adalah kumur antiseptik. Nah, dalam salah satu panduan praktek di kedokteran gigi masa pandemi Covid-19 ini eh, adalah tindakan kumur antiseptik seperti povidon iodin gargle selama 30 sampai 60 detik sebelum melakukan tindakan kedokteran gigi khususnya eh, yang menimbulkan produksi aerosol. Apakah ini berpengaruh terhadap kondisi mikrobiota dalam rongga mulut, Dok? Silakan dokter eh, Irin mungkin mau langsung menjawab. Sambil kita ya, terima kasih, pertanyaan Baik. berikutnya. Terima kasih, Dokter Nusulisa. Uh, Dokter Nusulisa, ini posisinya di Pontianak, Salam dari Jakarta, Dok. Baik, uh, tadi memang kita jelaskan bahwa uh, kalau kita menggunakan antibiotik ataupun antiseptik, itu maka dia seperti bulldozer, gitu ya, yang akan kemudian menghancurkan uh, kebun itu. Nah, dalam tindakan... Pasien kita anjurkan dia untuk kumur-kumur antiseptik. Tergantung tujuannya. Tujuan pasien kita suruh kumur-kumur antiseptik adalah mengurangi bakterial load pada saat melakukan tindakan ke pasien tersebut. Jadi sebenarnya tindakan itu justru untuk melindungi dokter giginya supaya uh, pada saat kita melakukan tindakan aerosol maka sedikitnya uh, jumlah bakteri itu sudah berkurang atau jumlah virus itu berkurang. Namun, kalau kita menilik panduan dari negara lain, seperti misalnya di Inggris, itu dia tidak memasukkan kumur-kumur kumur-kumur povidon -kumur iodin. Dikarenakan dengan pertimbangan setelah kumur-kumur, maka kemudian akan terjadi saliva baru lagi. Dan saliva baru lagi itu sudah membawa virus dan bakteri yang baru lagi. Ya, jadi repopulasinya terlalu cepat terjadi. Karena itu seperti di Inggris, mereka tidak memasukkan di dalam panduan mereka. Nah, kalau seperti di Australia, mereka memasukkan povidon iodin, tapi hanya dengan kadar 0,2 persen. Itu berarti Uh, kalau kita pakainya Betadine, maka Betadine itu diencerkan lima kali, gitu ya. Nah, uh, tentu kalau dia sifatnya antiseptik dan povidon Iodin adalah antiseptik, maka dia akan seperti bulldozer dia akan uh, tanpa pandang bulu uh, mematikan semuanya. Nah, jadi tapi kan itu hanya satu kali, gitu ya, hanya saat dia di dokter gigi. Jadi kemudian ketika dia pulang, dia makan, maka Mikrobiota ini akan bisa punya daya untuk memulihkan diri kembali, gitu ya. Dari salah satu jurnal yang saya baca, itu ditulis begini. Kalau kita minum antibiotika, itu mikrobiom di dalam usus itu pulihnya 6 bulan, gitu ya. Jadi setelah membaca itu, mulai sekarang saya nggak gampang-gampang kalau faringitis minum antibiotik karena saya pikir, waduh. Saya memberi pengaruh yang jelek bagi mikrobiom di dalam usus saya. Jadi jawabannya, ya, dia akan mampu memusnahkan mikrobiom tanpa pandang bulu. Namun mikrobiom itu akan bisa pulih kembali kalau kita izinkan dia pulih. Kondisi apa yang tidak mengizinkan dia pulih adalah kalau kita kumur-kumur terus setiap hari sehari empat kali. Nah itu dia nggak ada kesempatannya untuk bisa survive begitu gitu. ya. Jadi disarankan pemberian obat kumur itu harus seperti pemberian antibiotika. Antibiotika diberikan kalau urgensinya adalah pasien itu infeksi berat dan harus segera kita kurangi bakterinya, maka kita beri antibiotika, gitu ya. Karena kalau tidak kita berikan itu me apa, membahayakan nyawa. Nah jadi sama. Ketika kita ketemu pasien yang periodontis sangat berat gitu ya gingivitisnya sangat berat, maka tentu kita bisa memberi dia obat kumur. Tapi obat kumur ini ya hanya boleh seperti pemakaian antibiotik yaitu paling-paling lima -paling hari lalu berhenti. Demikian dokter Nusulica. Terima kasih dokter Nen. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Nah, dari Dr. Agus Wijaya, apakah kegunaan obat kumur antiseptik bisa dapat merusak oral mikrobiom ataukah malah menumbuhkan streptococcus pneumonia? eh uh, ini ada pertanyaan berikutnya. Bisa dijawab dulu, Dokter Irek? Baik. Um, ini hampir sama dengan pertanyaan Dokter Nusulisa tadi. Uh, jadi, kalau dokter bertanya gunanya obat kumur antiseptik apa dong? Gunanya adalah untuk mengatasi pada saat betul-betul diperlukan. Jadi sama seperti kalau saya tanya gunanya antibiotika apa dong gitu ya? Karena antibiotiknya juga bisa merusak orang e, bisa merusak mikrobiom. Jadi antibiotika kan hanya diberikan pada kondisi di mana bakterinya sangat bakteri jahatnya atau bakteri patogennya sangat banyak dan kita harus cepat-cepat menolong pasien tersebut gitu ya dan eh, kita nilai pertahanan tubuh kita sendiri nggak bisa diandelin maka kita bantu dengan antibiotika dari luar jadi sama obat pembur antiseptik juga diciptakan untuk mengatasi masalah di dalam mulut yang sangat berat yang eh, bisa membahayakan pasien jadi kita eh, kasih dulu obat pembur antiseptik hingga dia bakteri patogennya berkurang, tapi sesudah itu harus berhenti. Jadi tidak boleh obat kumur digunakan sebagai pencegahan. Karena kan kita kalau lagi sehat gini juga nggak makan antibiotika kan supaya nggak sakit infeksi. Ya, Kira-kira logikanya ah, begitu. Ya. Baik dok. Ini dok ada pertanyaan berikutnya nih saya bacakan dari dokter Aditya TNP nih. Dok, adakah jurnal perlakuan penggunaan CCP TV yang optimal menurut beberapa penyakit dan kelainannya eh, seperti yang dokter jelaskan tadi. Eh, kemudian dokter Aditya juga bertanya ini sampai dua kali ini dokter Aditya juga ada hubungannya ini apa dampak pemberian obat kumur itu sa eh, itu sama pada bahan yang alami seperti eh, air sirih gitulah dok. Ini pertanyaan dari dokter Aditya ya dok. Silakan dok mungkin Baik. bisa jawab. Terima kasih. Uh, sebenarnya untuk bisa mengetahui dosis CPP-ACP yang optimal, uh, saya biasanya menggunakan pH saliva paper sebagai pengukuran. Jadi sebelum pasien itu saya berikan, saya ukur dulu pH salivanya. Kemudian sesudah itu uh, saya berikan CPP-ACP sejumlah uh, biji kacang gitu ya. Lalu dua menit kemudian saya minta dia mengukur kembali pH salivanya. Jika sudah terjadi kenaikan seperti yang kita mau, jadi misalnya tadinya dia lima setengah, terus kemudian sudah jadi tujuh, berarti dosis yang saya kasih tadi yang sebesar biji kacang sudah cukup untuk pasien tadi. Nah, tapi kan setiap pasien lain-lain, karena itu dosis setiap pasien sebenarnya diukur dulu sebelum kita meresepkan CPBACP tadi. Jadi patokan gampangnya adalah pH langsung naik. Oke. Baik, Dok Iren, ini dari Dokter Gigi Yerika nih. Apakah CCP SCP ini dapat mempengaruhi kepadatan saliva? Hmm, apakah CPPACP si dapat jadi maksudnya apakah CPPACP si dapat membuat saliva menjadi encer, encer. atau menjadi kental Ap gitu ya? Iya. Uh, tidak jadi yang bisa mempengaruhi kepekatan saliva adalah eh, jadi gini, saliva itu kan diproduksi, jadi kayak pabrik gitu ya. Nah, apa yang dimasukkan ke pabrik inilah yang menentukan kepekatan saliva kita. Contoh, kalau kitanya kurang minum, maka si pabrik ini tidak punya sumber air yang cukup. Karenanya, dia akan menghasilkan saliva yang sangat pekat. Sebaliknya kalau kita rajin minum atau minumnya cukup banyak, maka pabrik ini punya air cukup banyak, maka kemudian dia akan bisa menghasilkan saliva yang cukup encer. Saliva yang encer itu sangat penting. Harusnya saliva yang sehat, masing-masing boleh ngecek sendiri ya. Kalau kita meludah, harusnya saliva kita itu seperti air. Tidak berbuih, tidak berwarna. Dan bisa mengalir. Jadi Nanti boleh coba masing-masing, semua bisa meludah di kayak tempat sambel gitu ya, tempat sambel yang sekali buang. E, kalau kemudian tempat sambel ini sesudah kita meludah di atasnya, lalu kita balik, gitu ya, kita balik gitu ya tempat sambelnya dan ludahnya tidak netes ke bawah, kebayang ya? Itu berarti something wrong dengan salivanya, karena berarti salivanya sudah tidak sehat. Saliva itu adalah indikator pertama yang bisa menentukan orang itu sehat atau tidak. Baik dokter. Jadi uh, ini ada berikutnya ada pertanyaan dari dokter Reddy Indrawati ini dari Unair dok. Uh, yeah. Saya ingin bertanya apakah disbiosis oral mikrobiom uh, menyebabkan mudah terjadi penularan COVID karena transmisi COVID uh, melalui rongga mulut. Uh, Ya, jadi prinsipnya begini, Dokter Retno. Prinsipnya, COVID itu adalah virus yang adanya di luar badan kita, gitu kan. Kemudian, ketika dia masuk ke badan kita dan kebetulan kena, ketangkep sama reseptor, maka dia bisa replikasi di dalam tubuh dan tergantung pada ketahanan tubuh, bagaimana kita mengatasi efek replikasi dari COVID. Nah, ketika kita menderita COVID dan kemudian terjadi disbiosis pada mikrobiom terutama mikrobiom di e, rongga mulut, hmm. itu akan memperparah e, penyakit COVID yang kita derita dikarenakan e, pertahanan tubuh kemudian harus melawan dua hal. Dia harus melawan virus dan kemudian dia masih harus melawan infeksi bakteri. Begitu. Tapi Bukan berarti bahwa kalau rongga mulut saya e, disbiosis, lalu apakah penularan COVID-nya lebih mudah? E, rasanya itu adalah dua hal yang terpisah. Tapi kalau saya kena COVID dan kebetulan rongga mulut saya disbiosis, saya lebih berat kenanya. Gitu, dok. Uh, Oke, okay. uh, saya harap dokter Retno puas ya. Uh, berikutnya dari dokter Kara. Ini ada pertanyaan. Sebaiknya CIPPIC ini digunakan berapa kali sehari agar efektif? Kemudian untuk pasien atau orang dengan penyakit kronis, apakah membutuhkan terapi CIPPIC dengan dosis yang berbeda dengan orang yang sehat? Baik. Uh, saya lihat banyak sekali pertanyaan terkait dosis. Jadi prinsipnya begini terkait dosis. Uh, nomor satu. Kapan sih terapi CPPA itu perlu saya pakai adalah kalau terjadi e, faktor resiko misalnya e, saya punya anak misalnya dia suka minum susu pakai botol. Nah setiap kali dia minum susu pakai botol kan berarti dia berlama-lama. Itu berarti di situ kan resiko kariesnya meningkat. Jadi berarti CPPA CP ini saya gunakan setiap habis dia minum susu botol. Jadi kalau dia sehari minum susu botol 8 kali, ya setiap habis dia susu botol saya kasih si -E Jadi kira-kira begitu. Jadi tergantung pada resiko setiap orang. Tentu orang yang dengan penyakit kronis akan berbeda dosis terapinya dengan orang yang sehat. Karena orang yang sehat salivanya juga namanya sehat berarti saliva dia saya asumsikan sehat ya. Nah, cara membedakan orang dengan penyakit kronis harus seberapa banyak adalah lagi-lagi dengan mengukur pH-nya. Itu okay. akan menentukan dosis berapa yang dia harus pakai. Nah, kemudian kalau mau menentukan frekuensinya, lihat resiko yang dia dapat. Jadi, eh, kalau dia eh, mau kemo, gitu kan, ya mau kemo itu kan berat. Jadi berarti sebelum dia kemo uh -huh. saya kasih ACP yang berupa varnish atau disebutnya MI varnish. Nanti selesai dia kemo, kemo. saya lapis lagi dengan ACP dan kemudian sepanjang dia belum kemo harus terus saya cover dengan ACP. Kira-kira begitu. Frekuensinya sehari berapa kali? Ya mungkin setiap <tik> kali dia habis makan, setiap kali dia habis minum obat. Kita berikan, misalnya kayak penderita asma. Asma itu misalnya dia harus nebu, pakai nebulizer. Nebu itu kan berarti masuk obat-obatan dan kemudian mulutnya rasa kering. Nah, untuk pasien seperti itu, habis dia nebu, saya pasti suruh dia oles. Atau habis dia minum obat asma, pasti saya suruh dia oles. Jadi tergantung seberapa sering resiko itu datang ke dia baik dok okay. uh, mungkin untuk uh, pertanyaan mengenai dosis mm -hmm. uh, itu kayaknya sudah terjawab ya oleh dokter Irena. sekarang ini banyak sekali pertanyaan mengenai produk probiotik prebiotik dan obat umur nih dok nah ini yang pertama dari dokter uh, Yulinar ya saat ini sudah beredar produk pre probiotik khusus untuk rongga mulut dengan kandungannya adalah lactobacillus reuteri. Pendapat dokter tentang produk tersebut bagaimana? Oke, okay. uh, tentu kita sekarang harus lihat dulu lactobacillus reuteri itu reuteri. kalau di dalam uh, di dalam rongga mulut dia menimbulkan, dia merupakan bakteri uh, patogen baik, betul, atau kan? dia bakteri yang baik, betul? Baik. Nah, kalau tadi kan yang menyebabkan karies juga namanya Lactobacillus ya. Yeah. Cuman kalau Lactobacillus reuteri, reuteri. mau saya lihatin slide-nya apa ya? Kita lihat slide-nya aja ya. Lactobacillus reuteri. reuteri. Hmm, kita cari aja. Lactobacillus reuteri. Ada nggak di situ? Lacto. di periodontitis tidak ada ya lactobacillus reuteri tidak ada kemudian kalau di karies Hmm. Tidak ada juga sepertinya dok Tidak ada juga ya Jadi pokoknya yang penting dilihat adalah eh. Apakah dia termasuk bakteri yang menyebabkan right. karies atau tidak? Ini soalnya ini uh, ini adalah bakterial community di dentin, kalau nggak salah. Yeah. Jadi uh, dia di dentin, di email bakterinya lain-lain. Yeah. Cuman kalau mengacu jurnal yang ini, lactobacillus tidak ada. Spesiesnya ya, hanya filmnya. Ya berarti nanti harus dicek lagi apakah lactobacillus ya. itu termasuk Sebenarnya yang baik bikin atau karis, yang ya? patogen ya. Sebenarnya ada ya. juga dia ada salah seorang TS kita yang meneliti tentang uh, lactobacillus veteri dari teman kita sejawat mm -hmm. dari Tesakti. Nanti mungkin bisa dicari uh, ini hubungannya uh, bagaimana ya. Saya juga lupa itu yang pasti ada jurnalnya. Uh, baik mungkin nanti pertanyaannya nanti uh, akan dijawab uh, kalau misalnya lain waktu ya atau secara private ya tapi ada yeah, kok baik. ada kok memang produknya oke okay. uh, dokter Iren, ini mungkin ada pertanyaan lagi tentang nih uh, sebentar tentang obat kumur sebentar nah ini uh, ini ada dokter Su apa dokter Sugeng dulu atau Dokter Sugeng, bagaimana dengan berkumur air rebusan daun sirih dalam jangka waktu lama? Apakah aman untuk keseimbangan mikrobiom dalam mulut ya dok? Ini saya tambahkan selain uh, air rebusan daun sirih, masyarakat juga uh, kumur air garam ya dok. Ya, nah ini bagaimana ini uh, mungkin efeknya terhadap keseimbangan mikrobiom dalam rongga mulut? Karena kan banyak ya. Silakan dok. Uh, kalau air garam, air garam itu sudah pasti pH-nya 7, karena garam, ya. Jadi, air garam tidak ada masalah, air garam aman-aman aja. Kalau daun sirih, saya harus cari dia pH-nya berapa. Selain pH, juga uh, kita harus cek dulu dia sifatnya apa, sifatnya antiseptik kah, atau gimana. Jadi, uh, saya minta waktu untuk saya cari dulu jurnalnya, Dokter Sugeng agar jawabnya bisa lebih pas gitu ya. Pas ya. Dividendensnya mm -hmm. enak ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, ini terus kemudian juga ada obat tumor, Dividodelin. Oke, sambil menunggu Dokter Iren menjawab, mungkin ada beberapa apa ya, ada beberapa pemberitahuan mengenai Uh, ini bisa lihat uh, peserta audiens bisa melihat dari webinar chat ya mungkin ada beberapa ini uh, ya ada beberapa pengumuman oke okay, dokter Irem silahkan kalau misalnya mau menjawab uh, ini di Q&A ada pertanyaan udah kita jawab semua ya uh, ini paling ada beberapa pertanyaan tentang apakah pasti yang belum itu ada kak? Jika ada pasien yang seringkali sariawan, itu bagaimana terapinya? Um, sariawan ya, sari itu juga hubungannya dengan kandida, ya. Dan kandida itu memang uh, berkaitan dengan uh, disbiosis, dan biasanya biasanya kandida itu muncul kalau uh, bakteri banyak mati. Jadi, uh, memang terjadi disbiosis baru tumbuh. Kandida dan kemudian sariawan, kecuali sariawan karena trauma, ya. Hmm. Nah, ya. Hmm, berarti obatnya harus obat sariawan karena dia sudah terjadi lesi, sudah terjadi luka, maka kita beri sariawan, eh, beri obat sariawan. Tapi kemudian kita harus ingat bahwa kalau terjadi sariawan, berarti terjadi juga uh, oral dysbiosis, maka oral dysbiosisnya hmm. juga harus uh, kita perbaiki. Kira-kira begitu. Ya dok, uh, nah. kompleks sekali sebetulnya saryawannya. Uh, ini ada pertanyaan dari dokter Siani Novalia. Uh, bagaimana dengan obat kumur di luar povidon iodin? Seperti ini ada nama mereknya ya. Apakah cukup kuat sikapnya? Uh, cukup seperti minum antibiotik ya seperti kita ketahui banyak sekali ya obat kumur selain iodin di pasaran dan mungkin mm -hmm. uh, dokter Iren dapat memberikan uh, pencerahan. Iya, okay, baik. Uh, prinsipnya begini ketika teman-teman uh, memberikan atau uh, meresepkan obat kumur, makihat, apakah Uh, Ingredientsnya atau fungsinya itu adalah antiseptik karena ada obat kumur yang cuma misalnya menyegarkan aja gitu wangi aja tapi tidak ada daya antiseptiknya. Nah yang harus seperti pemakaian antibiotik adalah kalau dia obat kumur yang punya fungsi antiseptik. Nah itu pasti harus penggunaannya seperti uh, obat uh, seperti antibiotik. Jadi hanya boleh uh, dalam lima hari dan kemudian berhenti. Oke, okay. kira-kira begitu. Oke, okay. berikutnya dari Dr. Lena Sadikin, izin bertanya, Dok, pada saat kapan kita bisa menggunakan PPSCP? Pada pasien positif COVID-19, uh, guna mengurangi jumlah bakteri yang bisa masuk ke usus, um, CBPACP bukan untuk mencegah COVID, ya? CPB itu untuk memperbaiki oral microbiome. Kalau kita punya microbiome yang sehat, otomatis eh, ketika kita menelan, juga kita tidak mengirimkan bakteri-bakteri patogen itu masuk ke usus, gitu ya. Dan kalau kita bernafas, kita juga tidak mengirimkan bakteri-bakteri patogen masuk ke paru-paru. Nah, kalau kita kena COVID dan... Tidak ditreat juga oral microbiome-nya, itu pasti akan memperberat. Tapi bukan berarti kalau saya sudah pakai CP, maka COVID tidak bisa masuk, nggak ada urusannya itu ya. Jadi eh, virus itu bisa masuk, tentu dari pernafasan, dari eh, bak, apa, virus yang dari tangan kemudian masuk ke mulut atau dari mukosa mata gitu. Nah kalau yang dari pernafasan di hidung di bagian depan itu kan banyak bulu-bulu, itu isinya juga banyak bakteri. Dia juga sebenarnya adalah garda terdepan untuk bisa mencegah agar virus itu jangan keburu masuk begitu. Oke, okay, apakah jelas? Nah, kalau dia sakit Covid perlu saya kasih probiotik enggak? Perlu supaya mikrobiomnya tidak memperparah kondisi Covid-nya. Kira-kira begitu. Sebentar dok, ini dari ada dokter pertanyaan dari dokter Suwani Hartono. Uh, apakah TM dan TMP memberi hasil yang berbeda pada usia lebih dari enam tahun atau usia dewasa? Ya. Uh, perbedaan TM dan TMP hanya di kandungan fluoride. Jadi kalau yang TM itu isinya hanya kalsium dan fosfat, tidak ada fluoridenya. Kalau TMP dia isinya kalsium, fosfat dan fluoride 900 ppm. Nah, eh, jadi kalau yang TMP itu hanya boleh diberikan pada anak yang usianya 6 tahun ke atas. Gitu. Oke, okay. ini banyak sekali ini pertanyaannya tetapi waktunya ini bagaimana eh uh, time -keeping? atau akan kita akhiri saja uh, karena waktunya sudah mepet ya nanti uh, mungkin ada beberapa pertanyaan uh, mungkin... gimana nih MC? Sepertinya jamnya masih masih, masih bisa ada. ya oke okay. uh, kalau masih uh. bisa ini ada uh, ada dari Dokter Retno. juga lagi nih Dokter Retno bertanya lagi apakah mikrobiom rongga mulut dapat merupakan innate community? sebagai pertahanan terhadap transmisi COVID-19 dan kalau misalnya ini, berarti bagaimana mekanismenya? Baik, innate immunity itu berarti dia berasal dari sel tubuh manusia, sedangkan eh, yang tadi kita bicarakan adalah microbiome. Microbiome itu eh, dia berbeda dengan innate immunity tadi karena innate immunity adalah sel tubuh, sedangkan microbiome punya kemampuan imunitas sebagai dia um, mikroba itu sendiri gitu ya. Nah, uh, apakah mikrobiom rongga mulut merupakan innate immunity? Innate immunity itu berarti antibody, antigen gitu yang dihasilkan sel tubuh. Jadi mikrobiom punya Mikrobiom misalnya kalau ada virus masuk dia mengeluarkan enzim seperti itu sehingga berusaha menghadang patogen yang masuk. Jadi bukan dengan cara membuat antigen atau antibodi. Demikian. Oke. Okay. Ini ini ada beberapa yang angkat tangan, Dok Iren. Uh, uh -huh kita persilahkan untuk langsung uh, bicara Angkat mungkin sama. ya ya ini di etnis iya. ya silakan uh, ini ada dr Richen ya yeah. uh, dr Richen silahkan uh, untuk bicara uh, mungkin host bisa bantu dr Richen bisa nggak host Ya sambil menunggu saya uh, mungkin memberikan uh, tambahan sedikit artinya begini kita sebagai dokter gigi uh, dalam masa pandemi ini terutama tentu pasien itu harus dikurangi kunjungannya gitu ya kalau pasien harus dikurangi kunjungannya maka harus ada perawatan perawatan pendamping yang bisa dikerjakan oleh pasien di rumah gitu. Uh, sehingga hanya kalau pasien itu butuh tindakan kuratif dia datang dan kemudian selesai kuratif dia bisa pulang jadi waktu temu kita exposure kita tidak terlalu panjang nah tapi kita tahu kalau kita cuma hanya kuratif saja kita belum menghandle penyakitnya jadi untuk bisa menghandle penyakitnya maka itu bisa dilakukan dengan uh, telecare misalnya tapi itu harus dilakukan kalau kita ingin pasien kita sehat, ya. baik dok. Karena keterbatasan waktu, uh, sebenarnya banyak ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi karena waktunya uh, saya akhiri uh, sesi uh, tanya jawab. Uh, tadi kesimpulannya sudah ya bahwa uh, oral mikrobiom ini benar-benar uh, perlu kita perhatikan dan ini. Uh, kita harus kita perhatikan benar-benar uh, sehingga karena penyakit terjadi karena ketidakseimbangan dari uh, oral mikrobiom ini dan uh, di masa COVID ini ya sebagai dokter gigi kita tetap harus waspada ya apalagi mungkin sekarang sudah uh, mulai praktek kembali. Uh, terima kasih dokter Iren atas sharing ilmunya. Uh, saya kembalikan ke MC. Untuk uh, acara berikutnya, silakan, do, uh, Ibu Jovita. Baik, Dok, terima kasih banyak. Oke, okay. uh, baik, Dokter Gigi. Sekalian juga rekan-rekan mahasiswa, uh, link untuk mengisi absensi dan juga uh, evaluasi sudah kami sertakan di kolom chat, jadi. Dokter gigi sekalian bisa mengeceknya di kolom chat dan rekan-rekan mahasiswa juga sudah bisa mengeceknya di kolom chat ada di lalu di jarkom juga ada. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa pengisiannya itu wajib menggunakan nama lengkap seperti itu. Tadi saya sudah melihat ada beberapa yang masih menggunakan angka, tolong dibaca kembali ya mungkin rekan-rekan mahasiswa tolong dibaca kembali pertanyaannya apa yang perlu diisi uh, nama lengkap alamat email tolong di uh, diisikan dengan benar karena uh, untuk nama lengkap yang beserta gelar akan langsung uh, dikirimkan melalui email sertifikatnya jadi apa yang dituliskan di lembar evaluasi tersebut uh, akan tercantum di e sertifikat seperti itu baik uh, kita sudah mengikuti Sesi uh, apa namanya, webinar kita pada sore hari ini dari uh, kurang lebih dua jam. Waktu juga yang akan memisahkan kita, saya akan tutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Dengan tadi kita buka dalam doa, saya juga akan tutup dalam doa. Untuk itu, saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Mohon uh, yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaanmu kepada kami sepanjang kegiatan webinar kami pada sore hari ini. Bapak, semoga apa yang sudah kami dapatkan, dengarkan dari narasumber kami, dapat kami terapkan dan dapat menambah ilmu kami semua. Bapak, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, engkau yang berkati, ke sisa hari kami, dan engkau yang akan mempertemukan kami kembali dalam acara webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Selanjutnya, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena hanya dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Baik, uh, Dokter Gigi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan sudah ditutupnya kegiatan webinar. Kita pada sore hari ini berakhir pula kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas peran serta peserta semua dalam kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan webinar selanjutnya karena akan masih ada kegiatan webinar pada tanggal 11 dan 18 Juli nanti. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.